Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ijtihad yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang berbahagia ini, kita telah menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat yang beriman, salat subuh secara berjamaah. Tentu saja di dalam pelaksanaan ibadah tersebut terdapat berbagai macam keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih khusus ibadah solat subuh, yang mana solat subuh ini akan memberikan kesucian kepada hati kita dan akan memberikan semangat pada diri kita. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqat. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan mengikat di tengkuk kepala seorang dari kalian dengan tiga ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha, alaika laylun tawil farkut. Yang mana setan itu, kata Nabi, akan meniupkan pada setiap ikatan yang dia ikat, dia katakan padanya, alaika lailun tawil farkut, malammu masih panjang, tidurlah.
Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap kita tidur di malam hari, setan itu sudah ikat kita, Pak, dengan tiga ikatan. Nah, untuk itu kita harus melepaskan ikatan ini. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istayqadha wa dzakara Allah in hallat uqdah." Kalau dia bangun kemudian langsung berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepas satu ikatannya. Wa in tawaddu'a in hallat uqdah. Terlepas satu ikatan, masih ada dua ikatan. Kata Nabi, kalau dia wudu, maka lepas ikatan yang kedua. Wa in shalla in hallat uqdah. Dan kalau dia salat, maka terlepas semua ikatan itu. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka ketika itu di pagi hari, ia memulai paginya dengan semangat dan hati yang bersih. Wa illa fa asbaha khabisan nafs kaslan. Tapi kalau tidak, kata Nabi, maka jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi malas. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan orang yang bangun subuh, berwudu kemudian salat subuh, ini akan memberikan kekuatan, semangat, dan akan memberikan kesucian di dalam hati kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, orang yang sholat subuh berjamaah itu bagaikan orang yang berdiri semalam suntuk. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa yang dia sholat berjamaah, sholat isya, maka seakan-akan, kata Nabi, dia berdiri separuh malam. Wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Dan barang siapa yang berdiri sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan, kata Nabi, dia sholat semalam suntuk. Seakan-akan dia berdiri semalam suntuk. Ini bagi yang sholat subuh berjamaah. Luar biasa sholat subuh ini. Bagaimana tidak, jangankan sholat subuhnya, jangankan sholat fardu subuhnya, dua rakaat subuhnya saja, kata Nabi dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana sholat fardunya? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak keutamaan orang yang menegakkan sholat subuh berjamaah ini. Inilah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Athqalu sholati 'alal munafiqin sholatal isya wa sholatas subhi. Sholat yang paling berat bagi orang munafik ada dua sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Paling berat, tapi di sisi lain paling besar pahalanya. Makanya Nabi SAW menjanjikan dengan cahaya di akhirat, dan Nabi SAW menjanjikan dengan surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fil zulam ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Beri kabar gembira, kata Nabi, kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah. Beri kabar gembira kepada dia dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini keutamaan sholat subuh berjamaah.
Dan ini tidak lain dan tidak bukan jamaah sekalian, melainkan menunjukkan keutamaan waktu subuh ini. Jadi waktu subuh ini waktu yang utama, waktu yang mulia bagi umat Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, "Burikali ummati fi bukuriha." Umatku akan diberkahi pada waktu paginya. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi mendoakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, makanya di pagi ini tidaklah seorang mempelajari suatu ilmu kecuali ilmunya akan diberkahi oleh Allah. Tidaklah seorang beramal dengan suatu amalan kecuali amalannya akan diberkahi oleh Allah. Dan tidaklah seorang mencari rezeki, dia mulai di pagi ini, melainkan rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyinggung waktu pagi ini. Bahkan Allah menggunakan waktu pagi untuk bersumpah dengannya. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dan ulama mengatakan, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Kemuliaan dia. Makanya dikhususkan waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan namanya kepadanya. Dalam surat yang kita hafalkan bersama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb pemilik waktu subuh. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, yang menguasai semuanya. Allah pemilik waktu subuh, Allah pemilik waktu siang, waktu malam, semuanya Allah miliki. Tapi kenapa dalam ayat dikhususkan Qul a'udzu birabbil falaq? Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya falak, Rabb-nya waktu subuh. Ulama mengatakan menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Makanya manfaatkan waktu subuh ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, dan kita sisihkan juga untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu doa yang doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas, selalu mengucapkannya selesai dari solat subuh. Selesai dari solat subuh, Nabi SAW tidak tinggal, tidak akan lupa mengucapkan doa ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamus Saghir, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salati subhi hina yusallim." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau selesai dari mengerjakan solat subuh, maka beliau tidak lupa mengucapkan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, tiga perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan doa ini dan tidak pernah tinggal dari mengucapkan doa ini setiap kali selesai solat subuh. Berdasarkan hadis tadi, terlebih dikatakan kana,
kana sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab ini menunjukkan makna istimrar. Artinya terus-menerus Nabi lakukan, terus-menerus, terus-menerus Nabi ucapkan, terus-menerus Nabi SAW berdoa dengannya. Nabi meminta kepada Allah di dalam doa ini, menunjukkan kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa hendaknya kita tidak lepas dari berdoa kepada Allah. Doa itu permintaan kita kepada Allah. Dia ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu ibadah. Bahkan doa merupakan ibadah yang paling mulia. Kata Nabi SAW, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Doa yang paling mulia. Kenapa doa adalah ibadah yang paling mulia? Ulama mengatakan karena tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan lepas dari doa. Ya kan, Pak? Kita mau sholat, ada doanya. Kita mau puasa, ada doanya. Zakat, ada doanya. Haji, ada doanya. Aktivitas keseharian kita dipenuhi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan kemuliaan ini, Allah perintahkan kita berdoa kepadanya. Iya kan? Padahal yang butuh dengan doa itu siapa? Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi hambalah yang butuh kepada dia. Tapi bersamaan dengan itu, karena terlalu lalainya hamba ini, Allah ingatkan, wahai hambaku, berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, perintah dari Allah. Kemudian Allah jamin, astajib lakum, Allah kabulkan doa kalian. Kemudian Allah ancam siapa yang tidak mau berdoa kepadanya, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Bayangkan, Allah ancam yang tidak mau berdoa. Sekali lagi, doa itu kan kebutuhan kita kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Seakan-akan hamba ini sombong, tidak merasa butuh kepada Allah, sehingga dia tidak perlu mengangkat tangannya kepada Allah. Nah, itu menunjukkan kesombongan dia. Padahal kita ini dalam kondisi apapun, bagaimanapun, tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita adalah abdun faqir, hamba yang betul-betul fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, doa yang tadi dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita mau renungkan, maka di dalam doa ini terdapat miskah, cahaya bagi kehidupan kita. Nabi ucapkan di waktu subuh doa ini dengan tiga permintaan tadi, memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya di pagi hari kita mulai dengan ilmu yang bermanfaat. Di pagi hari hendaknya kita mulai dengan amal soleh. Dan di pagi hari kita boleh membuka untuk mencari rezeki-rezeki kita. Makanya Nabi mulai dengan ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah meminta tiga perkara. Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ada dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dari sisi pengaruhnya. Adapun ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya, maka dia adalah ilmu
yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang bermanfaat. Makanya selain daripada itu yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dikenal dengan Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisu syayatin. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, adalah ma kana fihi qala haddatsana, yang di dalamnya ada ucapan penyebutan qala haddatsana. Ini masyhur kalau kita baca hadis seperti itu. Maksudnya ilmu yang sampai penyandarannya kepada Nabi. Wa ma siwa dzalik, adapun selain daripada itu, kata Imam Syafi'i, hanyalah was-was dari setan. Ini ucapan Imam Syafi'i, Pak. Itulah ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya, ilmu Quran, ilmu hadis. Adapun ilmu yang bermanfaat dari sisi pengaruhnya, yakni kalau dia amalkan itu ilmu dan dia ajarkan kepada orang lain, nah, baru bermanfaat. Jadi kalau baru diilmui, belum diamalkan, belum bermanfaat. Apalagi kalau disembunyikan dari orang lain. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran yang merupakan sumbernya ilmu, itu bisa menjadi hujjah yang akan membela kita, atau justru hujjah yang akan mencelakakan kita. Kok bisa Quran mencelakakan kita? Ya kalau kita sekedar baca Quran tapi tidak kita amalkan itu Quran. Karena Quran itu butuh pengamalan, bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita ilmui. Ilmu itu cuma sarana untuk menuju tujuan. Tujuannya adalah amalan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya saling mengikat itu antara ilmu dan amal. Ilmu yang baik, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat kalau diikat dengan amalan. Amalan tidak akan bermanfaat, amalan tidak akan menjadi soleh kalau tidak dibangun di atas ilmu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya inilah amalan, inilah perkara yang akan mengalir terus pahalanya kepada kita sampai kita di kuburan. Kita mungkin sering mendengar hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam," kalau meninggal anak cucu Adam, "ing qata'a anhu sa'iru amalih," akan terputus seluruh amalnya, "illa min thalath," kecuali tiga saja. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yada'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah, salah satunya ternyata apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan ilmu inilah, Pak, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu ini kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan menuju neraka. Dengan ilmu ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah di dalam Al-Quran perintah Allah meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Padahal Nabi itu kurang apa lagi ilmunya, ya kan? Tapi masih juga diperintahkan dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad, tambahkan ilmu kepada saya. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi saja disuruh oleh Allah, perintah Allah supaya menambah ilmu, apalagi kita. Apalagi kita jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, umat Islam itu sekali lagi mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kalau lepas dari dua ini, imma dimurkai, imma tersesat.
Makanya ayat surat yang sering kita baca dalam surat Fatihah, tatkala kita berdoa di situ, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ini kan doa ini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siapa itu yang memegang jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim, orang-orang yang dianugerahkan nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdalin, bukan jalannya orang tersesat. Orang yang dimurkai dalam ayat ini orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka berilmu tanpa beramal. Nah, berilmu tanpa beramal, ini orang Yahudi. Mereka kan tahu ilmunya mereka, makanya mereka itu dikatakan ahlul kitab, orang yang memiliki kitab, orang yang tahu ilmu. Bahkan mereka tahu Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu orang Yahudi, Pak. Tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Makanya mereka maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Waladdalin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kebalikannya, mereka beramal tanpa ilmu, akhirnya tersesat jalannya. Nah, umat Islam yang berada di atas as-sirat al-mustaqim mengumpulkan dua hal ini, ilmu dan amal. Mereka berilmu, selanjutnya mereka amalkan itu ilmu. Inilah umat Islam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan Nabi yang pertama. Yang kedua, juga Nabi SAW meminta warisqan thayyiban, rezeki yang halal. Inilah hakikat kezuhudan seorang hamba. Jadi hamba yang zuhud, hamba yang selalu memakan harta-harta yang halal saja, ia tinggalkan yang haram. Walaupun syahwatnya sangat menginginkannya, walaupun jiwanya tertarik dengan hal tersebut, tapi ini haram, dia wajib untuk tinggalkan. Dia tinggalkan. Kenapa, Pak? Kalau orang sudah berani mengkonsumsi yang haram, doanya jangan harap dikabulkan oleh Allah. Nabi kan sebutkan cerita orang zakarar rajul yutilu safar. Orang ini jauh perjalanannya, panjang perjalanannya. Asy'atha akbar, rambutnya kusut masai, berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia berdoa menadahkan tangannya ke atas langit, ya Rob, ya Rob. Dia berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi doanya tidak dikenalkan, tidak diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Ini ulama menunjukkan bahwa ketika doa seorang tidak lagi dikabulkan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh Allah, koreksi, periksa harta-harta kita, jangan sampai masih ada yang haram di dalamnya. Itulah yang menyebabkan doa kita tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, prinsip orang yang beriman, biarpun sedikit namun halal, itu lebih baik daripada yang banyak namun haram. Karena rezeki yang haram akan menumbuhkan daging-daging yang haram. Kalau sudah tumbuh daging yang haram, kata Nabi, ya, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru awlalah. Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas bagi dirinya, kata Nabi SAW. Nah, kita ini hidup di akhir zaman, Pak. Akhir zaman inilah orang yang kata Nabi, sayati alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, la yubalil mar'u min aina akhada malah, dia tidak peduli lagi dari mana dia dapat harta, amin halal amin haram, apakah hartanya ini dari yang halal atau dari yang haram, tidak peduli lagi dia, sikat saja. Na'udzubillahi min dalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Nabi SAW juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut, yaitu wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima, amalan nanti diterima oleh Allah kalau terpenuhi dua syaratnya, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Faman kana yarju liqa'a rabbih,
Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Amalan nanti dikatakan soleh kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu syarat. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Ini syarat keikhlasan. Kita beramal ibadah tidak ada syirik di dalamnya, harus ikhlas karena Allah. Ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya sesuai petunjuk Nabi tidak ikhlas, tidak diterima amalan kita. Sebagaimana kalau kita cuma ikhlas tapi tidak sesuai petunjuk Nabi juga tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal suatu amalan tidak sesuai tuntunan agama kami, maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat tiga permintaan Nabi ini, ilmu, rezeki, dan amal. Ini tiga ini saling berkaitan, Pak. Ya. Dan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berilmu dan beramal tidak lantas menjadikan dia malas mencari rezeki. Nabi isyaratkan dalam hadis ini kan, selain kita berilmu dan beramal, rezeki juga penting. Rezeki juga penting. Nah, karena ada sebagian orang yang hanya sibuk beramal, dia tidak pedulikan rezekinya. Ini keliru juga ini. Nah, ada orang yang antusias mencari rezeki sehingga dia langgar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dia pertengahan. Dia cari rezeki itu yang halal, yang haram dia tinggalkan. Waktu datang ibadah, dia ibadah. Dia tidak terlalu tamak terhadap dunia itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan perhatikan, Nabi minta ilmu dulu, baru amal, baru rezeki kan? Baru rezeki, baru amal. Ini kata ulama menunjukkan bahwa ilmu ini asasi yang mendasari benar tidaknya amal kita tergantung ilmunya. Halal tidaknya rezeki kita tergantung ilmunya. Karena betapa banyak rezeki-rezeki yang tidak halal akibat ilmu yang tidak bermanfaat. Dan betapa banyak amalan yang ditolak karena tidak dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya ilmu itu dasar dari semuanya, Pak. Ya. Seseorang yang misalnya berjual beli di pasar, apakah dia sudah tahu hukum-hukum tentang jual beli? Hukum-hukum riba, jangan sampai jual belinya jatuh dalam perbuatan riba, gharar yang tidak jelas dan seterusnya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "La yaq'udu fi suqina hada man lam ya'rifil halal wal haram." Jangan ada yang duduk di pasar-pasar kami ini yang tidak tahu hukum halal dan haram. Karena jangan sampai dia terjerumus dalam riba dalam keadaan dia tidak tahu, atau bahkan menjerumuskan orang lain ke dalam riba. Semuanya itu butuh ilmu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kami pada subuh hari ini, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan amal kita, dan semoga Allah memberkahi segala kegiatan aktivitas kita di subuh hari yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam.